Halo teman-teman, banyak sekali kawan-kawan yang menanyakan apa itu insek atau jelajahi insek. Untuk itu saya akan menjawabnya sesuai pengalaman saya tentunya guys. Dan di sini ada kawan yang menanyakan, Bang, apa itu jelajahi insek? Saya mentok di level 3. Nah, seperti apa penjelasannya dan apa yang harus kita lakukan untuk menjelajahi insek agar nanti level kita akan meningkat guys. Nah, simak video ini sampai selesai biar tidak ada gagal paham di antara kita guys. Di sini saya Hobi Menghayal Channel akan memberikan tutorial-tutorial sederhana dan bermanfaat tentunya buat kawan-kawan yang pemula bagi konten kreator Facebook mode profesional dan ingin mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi dan agar video banyak ditonton. Nah, di sini saya akan membahas khusus untuk jelajahi fitur insek. Nah, di sini saya menyebutnya fitur insek. Saya kurang mengerti dengan bahasa Inggris. Oke guys, langsung saja kita masuk ke aplikasi Facebooknya guys. Dan di sini langsung kita masuk ke profil guys. Nah, inilah profil kita guys. Di sini saya akan memberitahu sesuai pengalaman saya tentunya tentang insek atau jelajahi fitur insek. Dan di sini terpantau jangkauan interaksi pengikut neto dan tayangan video 3 detik sangat turun drastis guys. Nah, itu biasa karena saya mengubah tema konten guys. Akhir-akhir ini saya kesulitan untuk membuat video guys karena kesibukan. Oke guys, saya di sini akan membahas bagaimana caranya untuk selesaikan level 3. Ada kawan-kawan yang menanyakan mengenai fitur jelajahi insek. Dan di sini sebelum kita masuk ke caranya, di sini ada tantangan mingguan guys. Dan minggu kemarin saya sudah selesaikan, sudah banyak sekali saya menyelesaikan tantangan mingguan. Dan di sini ada lagi guys, tantangan mingguan ini akan ada setiap minggunya guys setelah kita menyelesaikan level 3. Oke guys, langsung kita kembali dan kita langsung masuk ke lihat insek guys. Jadi Facebook mode profesional menyuruh kita untuk melihat insek guys, untuk membaca. Ini adalah laporan-laporan postingan kita, baik cerita maupun postingan maupun video reel. Dan di sini kita harus mempelajarinya guys, step by step. Nah, tunggu sebentar, loading. Di sini kita harus memperhatikan kinerja guys, laporan selama 28 hari terakhir guys. Nah, di sini harus kita baca untuk jangkauan, interaksi, dan pengikut bersih guys. Nanti untuk kedepannya agar bisa kita kondisikan dengan konten-konten yang ada agar lebih menarik lagi dan naik semuanya. Nah, di sini terpantau sangat turun, anjlok guys, anjlok sekali karena awalnya saya mengupload video telolet dan berubah menjadi video motocross. Nah, di situ tayangan hancur karena beda tema. Itu tetap masalah karena kita bisanya seperti itu. Jangan terlalu dipaksakan, guys. Nah, bawa santai saja. Karena semua tema ada peminatnya tersendiri, guys. Nah, ini adalah jangkauan. Apa yang masuk dengan jangkauan? Metrik ini menghitung jangkauan distribusi konten organik ataupun berbayar dan profil Anda atau tentang profil Anda termasuk postingan cerita, iklan, informasi sosial, dan dari orang yang berinteraksi dengan profil Anda. Oke guys. Oke guys, saya sarankan untuk kawan-kawan konten kreator Facebook mode profesional, pahami penonton Anda, pahami siapa yang mau like, siapa yang mengomentari, apa saja yang minatnya yang paling banyak dengan konten-konten Anda yang ada saat ini guys. Nah, di sini pengikut bersih harus kita cek dulu berapa yang dijaring untuk pengikut kita. Makin banyak pengikut, makin bagus tentunya tema konten kita. Apabila tidak banyak mendapatkan pengikut atau mungkin tidak sama sekali mendapatkan pengikut dan sulit sekali, itu berarti tema kita kurang menarik guys dan banyak saingannya tentunya guys. Oke, dan buatlah sebuah keunikan-keunikan tersendiri untuk konten kita. Semua konten kreator pasti ada keunikan tersendiri guys. Jadilah diri sendiri guys. Oke. Nah, di sini di bawah ada juga traffic dan juga ada usia penonton dan
negara mana saja yang paling banyak menonton video kita. Di sini harus kita pelajari semuanya, guys. Nah, agar nanti video-video kita akan tepat sasaran dan semakin cepat menyelesaikan level 3 dan mendapatkan tantangan-tantangan mingguan, guys. Oke, guys, agar cepat menyelesaikan jelajahi fitur insect di sini, kalau umpamanya kita sudah memahami semuanya, otomatis nanti video-video kita akan berubah drastis, akan banyak mendapatkan tayangan dan semakin cepat kita mendapatkan level-level, guys, di Facebook mode profesional. Dan di sini kita harus mempelajari juga negara-negara manakah yang paling banyak menonton video kita atau konten kita, guys. Di sini terpantau kalau kotanya, kota populer itu kota Medan, guys, Sumatera Utara. Dari seluruh kota di dunia ini, guys, di sini kota yang mendapatkan kota populer di konten Reski Mantap itu kota Medan, mendapatkan 2%, guys. Dan di sini penonton negara populer di akun Reski Mantap tentunya ada dari Indonesia sebanyak 38%, guys, dan Filipina dan juga Malaysia. Dan semua itu harus kita pelajari, guys, untuk konten-konten kita berikutnya. Apa selera penonton harus kita ikuti. Seumpamanya pun tidak bisa, ya kita harus terima dengan tayangan apa adanya, guys. Oke. Dan di sini intinya kita harus mempelajari semua insek-insek agar nanti kita naik level, guys, ke level selanjutnya, guys. Oke. Dan kita akan mundur selangkah. Kita cek dulu video reel kita, guys, sejauh ini untuk sebagai pertimbangan juga, guys. Nah, di sini saya mengupload video telolet-telolet bus maupun truk dan truk keren, guys. Oke, guys, di sini ada beberapa konten saya yang unggulan, guys. Di sini ada telolet truk keren atau bus keren ada juga, dan mendapatkan jutaan penonton, guys, dan masih banyak sekali sebenarnya di bawahnya video reel, cuman ini karena jaringan sinyal kurang bagus. Jadi sampai di sini dulu video kita. Intinya harus mempelajari insect, guys, agar nanti video kita makin melonjak, makin tinggi dan makin meledak penayangannya. Oke, guys, dan nanti otomatis nanti level-level semuanya akan terselesaikan. Semua butuh waktu tentunya, guys. Di sini saya menyelesaikan level 3 itu berbulan, guys, ada kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulanan saya selesaikan level, guys. Nanti akan mengikuti sesuai dengan tayangan-tayangan yang akan kita dapatkan. Intinya tetap semangat, tetap upload video dan rajin-rajin upload video, guys. Oke, guys, apabila ada pertanyaan silahkan diisi di dalam komentar dan bantu juga subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang dan memberikan informasi-informasi yang seimbang tentunya. Salam hangat dari Hobi Mengel Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.